Sebelum memulakan perjalanan, saya seperti biasa saya akan membaca doa terlebih dulu supaya perjalanan sentiasa dalam lindungan Tuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga perjalanan hari ini dipermudahkan segala urusan. Jangan ke mana-mana, tengok video sehingga habis baru mantap guys. Hari sudah subuh, apapun saya singgah stesen minyak Shell di Sabindo, bagi penuh tangki motor dengan isi petrol di botol merah, siap-siap. Di sinilah lokasi kami tempat berkumpul di stesen Petron Lok Kawi, rancangan isi minyak di sini. Tetapi bila sampai stesen minyak belum buka lagi, jam 6 baru buka, so sekarang, seorang sahabat nama Joe dari Sepangga baru tiba dan baru kami bertolak menuju ke destinasi pertama Bandar Keningau. Sekarang kami melalui jalan Pan Borneo, selesa sikit jalan sebab empat hala, ada sahabat sedang menanti kami di bulatan Benoni area Papa dan area Keningau pun ada yang menunggu di Restoran Rahmat. Pengalaman menarik bersama rakan-rakan. Inilah jambatan kayu pertama yang dilalui. Cuaca hari ini sangat bagus, mendung sikit, tidak terlalu panas. Cuma habuk jalan memang berdebu. Mujur saya pakai mask dan helmet full face. Tidak juga sesak nafas oleh habuk, walaupun saya paling belakang. Apabila melalui jalan ini, seharusnya perlu berhati-hati kerana jalan bertanah dan taburan batu belum kena grip. Jadi tayar motor pandai lari, bila situasi tayar ke kiri dan ke kanan, jangan tekan brake kawal handle dan kesimbangan motor pulas throttle sedikit untuk maju ke hadapan. Jalan Sok Tongot ini sedang dalam pembinaan, anda boleh nampak kerja dua meluaskan jalan serta berbatu. Sikit hari lagi tahun ini atau tahun hadapan, mungkin jalan aspal sudah banyak kenderaan boleh lalu. Kami pun berhenti di atas bukit, menunggu rakan-rakan lain yang tertinggal di belakang. Rehat 5 minit sambil melihat pemandangan cantik dari atas memang terbaik. Selepas itu kami pun sambung lagi perjalanan kerana jauh lagi perjalanan untuk sampai ke destinasi dituju. Ada juga kawasan jalan masih tanah merah.
Jadi kalau hujan memang berkakai juga tayar ni, kalau tayar bunga kasar senang-senang naik. Sungai perlu dilalui untuk ke seberang jalan, air sungai paras betis, kena motor sangkut pula terpaksalah Abang Ayu, tolong tolak dulu dengan seorang rakan dari Sandakan. Terima kasih kerana banyak membantu sepanjang perjalanan pengembaraan Sook Tongot. Terima kasih juga kepada juru gambar dan tangkap video sepanjang perjalanan nama Glenn Jeffrey Degor dan yang lain-lain, ada juga kenangan kita bersama. Tongot merupakan daerah terbesar di negeri Sabah dan juga sebuah pekan kecil yang terletak di tengah-tengah peta Sabah. Bentuk muka bumi daerah Tongot adalah berbukit bukal dan sedikit kawasan bergunung ganang berlembah yang membentuk lembangan yang menjadi tadahan kepada Sungai Kinabatangan. Inilah sungai terakhir kami lalui sebelum sampai di jambatan Sungai Meliau. Di sini kami berehat lebih kurang 10 minit sementara menunggu rakan-rakan di belakang. Selepas jambatan ni naik bukit yang tinggi, jumpa jalan aspal kembali. Inilah bukit, last mahu naik struggle, juga motor naik ke kiri dan ke kanan sudah mengawal handle, mengelak terberhenti atau paling malang terjatuh di bukit. Akhirnya kami tiba di simpang Tongot dan Telupit. Kami akan menghala ke kanan Tongot, bergambar papan tanda Heart of Sabah. Sebagai bukti kami sudah sampai sini, selesai kami cari tempat makan. Rata-rata rakan dan saya pun sudah lapar guys. Inilah Tongot. Di sini kalau anda menggunakan line telefon Digi dan Maxis memang tiada langsung, hanya line Celcom sahaja setahu saya di sini.